Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video ulasan di Amans. Hari ini saya akan ulaskan sebuah televisyen pintar daripada Skyworth, iaitu Skyworth TB7000. Televisyen Skyworth TB7000 ini mempunyai beberapa saiz, iaitu 32 inci, 40 inci dan juga 43 inci, iaitu unit yang tengah saya ulaskan sekarang. Skyworth TB7000 ini adalah sebuah televisyen pintar yang menjalankan sistem operasi Android TV, yang mana tidak banyak pilihan di luar sana yang harganya murah dan diiktiraf oleh Google sendiri untuk menjalankan Android TV. Bukan itu saja, televisyen ini turut diiktiraf oleh Netflix untuk menstream Netflix secara rasmi atau juga secara sah. Dua perkara penting yang anda perlu lihat sebelum membeli televisyen adalah skrin dan juga suara, iaitu panel yang digunakan atau juga sistem pembesar suara yang ditawarkan. Skyworth TB7000 ini menggunakan panel Direct LED. Apa itu Direct LED? Direct LED ini sebenarnya hanyalah satu panel LCD yang mana backlight yang digunakan tu adalah daripada lampu LED berbanding dengan LCD biasa yang menggunakan lampu biasa sahaja. Ini akan menawarkan warna yang lebih baik berbanding LCD biasa. Tetapi sayang sekali, warna pada TB7000 ini adalah tidak menarik pada mata saya dan juga mata beberapa orang lain yang telah menonton melalui televisyen ini. Kerana tidak kira apa jua tetapan yang telah ditetapkan pada televisyen ini, warna televisyen ini kelihatan sedikit terlampau jingga dan juga kemerah-merahan. Bercakap mengenai skrin, tetapan warna pada televisyen ini juga agak menjengkelkan kerana apabila sudah membuat beberapa tetapan, ia tidak terus diaplikasikan secara langsung. Sebaliknya, anda perlu agak-agak sahaja tetapan warna dan kecerahan yang anda inginkan dan ia hanya akan berubah selepas anda keluar daripada menu tetapan. Kemudian ia hanya berfungsi pada home screen sahaja. Sebaik saja anda membuka Netflix ataupun YouTube, tetapan warna lain telah diubah kembali yang dioptimasikan khusus untuk aplikasi yang tertentu. Kemudian kecerahannya juga agak menjengkelkan kerana ia terlampau cerah walaupun telah tetapkan kepada kecerahan sekitar 50% dan ke bawah. Ini menyebabkan mata tidak sedap memandang. Apabila kita tukar tetapan backlight pula, ia menjadi terlampau gelap dan seakan ada holo di setiap watak-watak ataupun pergerakan dalam televisyen ini. Baiklah, bercakap mengenai tetapan tadi kan, tetapan untuk televisyen ini telah diintegrasikan terus kepada sistem Android TV. Kebiasaannya, ada beberapa televisyen pintar di luar sana, tetapan televisyen itu sendiri berasingan dengan tetapan Android TV. Untuk audio, sistem pembesar suara pada televisyen ini adalah pembesar suara biasa saja. Ada pilihan untuk Dolby Atmos, tapi saya rasa itu adalah untuk pembesar suara pihak ketiga. Ini kerana selepas menetapkan pelbagai tetapan audio, kualiti audionya dilihat kekal sama sahaja, iaitu sedikit orang kata dengung. Ia seakan anda ambil pembesar suara dan terlangkupkannya ataupun kurungkannya dalam sebuah kotak. Itu adalah kesan suara yang anda akan dengar melalui televisyen ini. Bukan itu sahaja, kualiti audionya juga adalah terlampau bingit. Malah pada tetapan suara 30% dan ke bawah, kualiti audionya masih terlampau kuat. Hanya pada tetapan 10% dan ke bawah, barulah ia baik-baik saja untuk didengari oleh seseorang individu dalam satu bilik yang kecil. Jadi solusi yang saya boleh cadangkan di sini jika anda ingin membeli televisyen ini adalah dengan menggunakan pembesar suara pihak ketiga atau juga set home theater, dan saya akan galakkan anda mencari yang mempunyai pengiktirafan Dolby kerana ada tetapan Dolby terbina dalam televisyen ini. Seterusnya adalah bahan binaan. Bahan binaan pada televisyen ini adalah plastik dan apabila anda sentuh, terasa ianya adalah sebuah televisyen yang murah. Tetapi daripada jauh, anda akan lihat yang televisyen ini adalah sebuah televisyen yang premium. Nampak mewah dan sedap mata memandang. Yang pertama, rekaan skrinnya adalah satu infinity display yang mana bezelnya sangat nipis. Kecuali pada bahagian dagu di bawah yang mempunyai satu bar berwarna seakan chrome, itu pun hanya untuk memaparkan logo jenama mereka, iaitu Skyworth. Kakinya juga adalah kaki yang boleh dikatakan berkualiti, sedikit berat, mungkin besi, mungkin aluminium, saya tidak pasti apakah bahan binaannya. Rasakan agak kukuh dan tidak ada masalah untuk anda letakkan atas meja ataupun rak. Seterusnya adalah alat kawalan jauh untuk televisyen ini. Alat kawalan jauh untuk televisyen ini menggunakan rekaan yang memanjang dan juga bahan binaan yang agak murah, iaitu plastik. Tetapi mereka cuba sedaya upaya untuk menampakkan yang ia adalah satu televisyen premium dengan kemasan yang seakan metalik ini. Alat kawalan jauh ini adalah seperti mana anda lihat pada alat kawalan jauh lain yang terdapat pada Android TV, kerana ia mempunyai akses pintas kepada Netflix, YouTube, Prime Video dan juga Google Play. Ia juga mempunyai banyak nombor-nombor dan paling menarik ada butang Google Assistant.
Rekaan alat kontrol ini juga adalah jenis memanjang yang menyebabkan ia mudah untuk digunakan. Tetapi masalahnya, alat kawalan jauh ini menggunakan Bluetooth yang mana sepatutnya baik, dan televisyen ini juga menyokong Bluetooth 5.0. Jadi sepatutnya tiada masalah. Tetapi ada masalah yang serius apabila menggunakan alat kawalan jauh ini. Ia mempunyai satu masa pendam yang agak lama. Apabila anda tekan satu butang input seperti ke bawah ataupun ke atas, ia akan bergerak dengan perlahan. Input yang anda tekan pada alat kawalan jauh ini lambat untuk disampaikan pada televisyen. Kemudian apabila anda tekan dengan laju seperti 5 hingga 10 kali, ia akan bergerak 1, 2, 3 dan terus lompat bagi ke nombor 6 ataupun 10. Yang mana ini adalah satu perkara yang serius. Harapnya Skyworth boleh kemaskini masalah ini melalui kemaskini perisian sahaja. Bercakap mengenai perisian, seperti yang saya katakan tadi, yang televisyen ini adalah televisyen Android TV. Untuk Skyworth TB7000 ini, ia menggunakan Android TV berasaskan Android 9, yang mana adalah salah satu versi yang terkini yang ada pada Android TV. Bercakap mengenai kemaskinian lagi, walaupun ia menggunakan Android TV iaitu persen daripada Google sendiri, ia masih bergantung kepada pengeluar bila untuk ia diedarkan, kerana banyak lagi aplikasi-aplikasi yang terbina perlu dimasukkan sebelum kemaskinian ini diedarkan. Baiklah, untuk siapakah Skyworth TB7000 ini dan adakah ia berbaloi untuk dimiliki? Jika anda baru saja ingin membeli televisyen, pada saya, jika anda mahu berjimat sambil masih mempunyai televisyen yang kelihatan premium dan mewah, Skyworth TB7000 ini tidak ada masalah untuk menjadi televisyen harian anda, kerana harga saiz 43 inci ini hanya RM1,699 sahaja. Jika anda ingin lebih murah, ada sahaja versi 32 inci ataupun 40 inci. Tetapi jika anda sudah ada televisyen jenama lain yang sudah pun berkualiti tapi masih lagi dungu, anda baik cari sahaja kotak set Android TV seperti Mi Box S ataupun kotak set TV yang lain. Tetapi kan tadi saya katakan yang kualiti skrinnya adalah tidak menarik. Itu adalah ciri yang saya ingin lihat. Saya tidak gemar untuk melihat warna yang terlampau merah ataupun terlampau jingga. Sebaiknya saya lebih suka untuk lihat warnanya seimbang antara kebiru-biruan dan juga kemerah-merahan. Audio pula bagi saya bukan menjadi masalah yang serius, kerana anda boleh saja mencari pembesar suara lain seperti yang saya katakan tadi. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim. Jumpa lagi dalam video aman sekarang datang. Assalamualaikum.